Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dinyatakan positif terpapar virus corona atau COVID-19 berdasarkan hasil swab reguler mingguan. Tidak ada gejala yang dirasakan oleh Kofifah. Bahkan pada malam tahun baru, ia bersama jajarannya sempat keliling mengecek pos pantau kesiapan tahun baru. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dinyatakan positif COVID-19. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri Sosial ini menyatakan bahwa dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang secara rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. Namun, Kofifah menegaskan bahwa dirinya saat ini dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala apapun dan kini tengah melakukan isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagum Sedanten, Derek se-Jawa Timur, saya ingin menyampaikan bahwa secara reguler di Pemprov Jawa Timur kami memang selalu melaksanakan swab PCR. Tanggal 31 malam saya termasuk yang ikut kembali swab secara kolektif dan tanggal 1 hasilnya ternyata saya dinyatakan positif COVID-19. Meski tengah menjalani isolasi, namun Kofifah memastikan segala tugas pemerintahan tetap bisa dijalankan bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan para kepala dinas. Dalam akun Instagramnya, Kofifah memohon doa kesembuhan agar dapat segera beraktivitas seperti biasanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur saat malam tahun baru melakukan doa bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya dan melakukan pengecekan dengan para petugas kepolisian dan juga TNI di berbagai pos di kawasan Surabaya bersama Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.